Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali hari ini di hari Kamis kita diberi kenikmatan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa hadir dalam majlis ini. Kenikmatan yang diberikan Allah ini tentunya tidak diberikan kepada semua orang. Banyak orang yang beragama Islam, tapi sedikit sekali yang berminat untuk belajar. Sedikit sekali yang ingin menambah apa? Ilmu pengetahuannya. Bahkan kebanyakan merasa apa? Sudah tahu, merasa sudah ngerti, merasa sudah paham. Jadi menarik bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dilihat di dalam Al-Quran, kata aktsarun nas, kata aktsarun nas, kebanyakan manusia, kata apa? Aktsarun nas artinya apa? Kebanyakan manusia. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran kata aktsarun nas, itu kalimat setelahnya itu adalah, jadi aktsarun nas, kebanyakan manusia. Apa itu kebanyakan manusia? Gitu ya. Kalimat setelahnya ada ungkapan, ada tiga ungkapan di dalam Al-Quran setelah ungkapan aktsarun nas, kebanyakan manusia. Yang pertama la yu'minun, aktsarun nas la yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi ketika sebutan aktsarun nas dalam Al-Quran, sebutannya, ungkapan kalimat setelahnya adalah apa? Kebanyakan manusia tidak beriman. Yang kedua, aktsarun nas la yashkurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang ketiga, apa? Aktsarun nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak berilmu. Jadi kalau ngikut rombongan kebanyakan manusia itu, dalam Al-Quran tiga kalimat aktsarun nas akhirnya selalu begitu. Akhirnya apa? Yang pertama tadi, la yu'minun, tidak beriman. Kedua, la yashkurun. Yang ketiga, la ya'lamun, tidak paham, tidak ngerti, tidak berilmu. Dan repotnya, merasa paham, merasa mengerti, merasa sudah punya, sudah ilmu. Lalu kalau dicari dalam Al-Quran kalimat aktsaruhum, kalau tadi artinya adalah kebanyakan manusia, kalau sekarang aktsaruhum, kebanyakan mereka. Jadi kalau dicari kalimat aktsarun nas, ada tiga tadi akhirnya, tidak beriman, tidak bersyukur, tidak mengetahui. Tapi kalau dibuka di dalam Al-Quran kalimat aktsaruhum, kebanyakan mereka, coba perhatikan ini. Kebanyakan mereka, kata kebanyakan mereka itu akhirnya apa? Pertama, yajhalun. Yajhalun. Apa artinya yajhalun? Bodoh. Jadi kebanyakan mereka adalah bodoh. Yang kedua apa? Aktsaruhum lafasiqun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Bodoh, fasik. Yang ketiga diulang lagi, la yaskurun, aktsaruhum la yaskurun, tidak bersyukur. Yang keempat, aktsaruhum mu'ridun. Mu'ridun itu artinya apa?
berpaling. Kalau dikasih tahu, ini itu mu'ridun. Kalau dikasih tahu malah apa? Berpaling, ngelengot, enggak mau dengar, enggak mau dikasih tahu. Tadi apa yang pertama? Ya jihalu, bodoh. Yang kedua apa? Fasikun. Yang ketiga? Layak turun. Yang keempat? Mu'ridun, berpaling. Yang kelima? Layak tilun. Aksaruhum layak tilun. Layak tilun artinya? Enggak berpikir. Punya akal, punya otak, tapi enggak mau mikir. Yang keenam, yang terakhir, aksaruhum la yasmaun. Enggak. Punya kuping tapi enggak mau dengar. Jadi ini dua kalimat, Ibu, aksarun nas dengan aksaruhum. Kalau dicari dalam Al-Qur'an, aksarun nas artinya kebanyakan manusia, aksaruhum artinya kebanyakan mereka-mereka itu juga manusia. Tiga itu tadi. Yang aksarun nas ada tiga, yang aksaruhum ada empat. Sebaliknya kalau disebut qalil, qalil artinya apa? Sedikit. Nah, kalau qalil golongan sedikit. Apa itu? Wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang oleh sebab itu kita berharap jadi golongan sedikit, jangan jadi golongan banyak. Dan kalau disebutkan sedikit, wa ma amana ma'hu illa qalil, dan tidak beriman bersamanya, yaitu bersama para nabi, kecuali qalil, sedikit. Dan yang tentunya yang sedikit itu adalah orang-orang yang mau belajar, yang mau menambah ilmunya. Kenapa? Karena memang Allah SWT tidak berikan ilmu kecuali Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. In yuridullaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah beri fikih. Apa artinya fikih? Ilmu, pemahaman. Punya ilmu, ada pemahaman, maka punya fikih. Kalau enggak ada ilmu, apa yang dipahami? Kalau enggak ada yang dipahami, maka tidak punya fikih. Maka fikih itu lebih dari sekedar ilmu dan paham. Ya, yufaqihu fit. Mudah-mudahan kita dimasukkan kepada golongan-golongan yang sedikit, bukan kebanyakan. Oleh sebab itu jangan ngikutin yang banyak. Nah, repotnya kita pengen ngetren. Tren itu apa? Golongan banyak. Itu tren. Tren itu artinya golongan banyak. Maka kalau pengen segala sesuatu yang lagi ngetren. Yang ngetren itu adalah aksaruhum wa aksarunas. Kebanyakan manusia dan kebanyakan mereka. Jadi jangan pilih ngetren, tapi pilih apa? Yang sedikit, yang istiqomah di jalannya. Baik. Yang kedua, golongan sedikit itulah adalah golongan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sedikit ini bukan sedikit dalam artian jumlah, tapi sedikit dibandingkan dengan apa? Yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, manusia itu banyak. Lalu manusia dibagi dua, beriman dengan tidak beriman. Dari yang beriman, banyak juga yang beriman, dibagi lagi. Ada yang beriman dengan benar, ada yang beriman dengan tidak benar. Dari yang beriman yang benar, ada yang menemukan cara yang benar, ada yang tidak menemukan cara yang benar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertegak dari berpegang kepada iman yang benar dan cara yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari surat An-Naba. Sampai ayat berapa kita pelajari? 19 ya. 19 atau 21? Hah? 26 sampai habis sudah. Enggak, jadi ambil apa? Baik. Baik. Kita lanjutkan.
Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma'alamtana wa'wazidna ilma. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat kepada kami dan manfaatkan ilmu yang kami pelajari dan berikan tambahan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Baik, ibu-ibu dan bapak yang hadir yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT telah bercerita tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan digambarkan dengan inna jahannama kanat mirsada. Jadi kita ulang sedikit. Jadi Allah SWT telah menampakkan dua hal di ayat-ayat Allah, di ayat-ayat Allah itu menampakkan dua hal. Yang pertama, kasih sayangnya Allah dengan ungkapan misalnya apa, alam naj'al arda mihada. Itu kasih sayangnya Allah. Kemudian wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ini semua bentuk kasih sayang Allah. Lalu berikutnya Allah nampakkan kekuatan, dan kekuatan Allah yang luar biasa. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Betapa kuatnya Allah, betapa mampunya Allah, betapa dahsyatnya Allah yang membangun apa? Dengan sebutan bangunan, banaina itu artinya membangun. Yang membangun masjid ini tentu orang hebat, karena masjidnya indah. Kebayang kalau orang yang membangun masjid ini saja hebat, bagaimana yang membangun langit? Dan dikatakan sidat, sidat itu artinya apa? Kokoh. Kalau bangunannya kokoh, sekokoh itu, kira-kira yang bangun? Jangan bayangkan, karena tidak bisa kita bayangkan, karena kekokohan dan kekuatan Allah luar. Jadi dua itu. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, lembut, nyayangi. Tapi juga jangan lupa, Allah itu gagah, perkasa, kuat, dan mampu melakukan apa yang ingin dimampukan. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan Allah dengan kemampuan yang begitu besar, Allah pasangkan lampu-lampu sirat, planet-planet yang menjadi sumber dua hal kemarin saya katakan, sumber cahaya. Yang kedua apa? Sumber cahaya. Yang ketiga apa? Sumber energi, kekuatan. Jadi bukan hanya sekedar matahari itu bisa memberikan cahaya sehingga kita bisa melihat sesuatu, tapi juga sinar matahari itu kita butuhkan untuk energi kita. Orang yang tidak terkena matahari akan lemes. Dan kekuatan atau energi matahari luar biasa. Dan kemudian Allah SWT menampakkan kembali kasih sayangnya dengan menurunkan hujan, menumbuhkan apa? Tumbuh biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang hijau dan buah-buahan. Dan kemudian diperlihatkan kembali keperkasaan Allah. Langit, langit yang tadi katanya apa? Syidat, kokoh, ternyata bisa dibuka oleh Allah. Kira-kira yang bisa buka ini nih, kubah ini, bisa buka kubah ini pasti yang sesuatu orang yang apa? Dan gak ada yang manusia bisa pakai alat berat pasti. Bagaimana kalau langit itu yang dibuka, dan fakanat abwaba, dan langit yang kokoh itu ternyata menjadi ada pintu-pintu, ada lubang-lubang di mana malaikat bisa turun ke bumi. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di sini, Allah ingin menunjukkan dua hal. Pengasih, tapi juga keras, kuat, mampu melakukan apa. Oleh sebab itu berikutnya Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang masih tidak mau beriman. Apa namanya? Inna jahannam kanat mirsada. Dan saya sudah katakan mirsada itu artinya apa? Jadi ada dua arti mirsada itu. Secara bahasa mirsada itu artinya jalan kecil.
jalan kecil, nah, yang nggak ada jalan lain. Maksudnya apa? Kalau kita jalan di situ, pasti kita ketemu ujungnya di situ, dan di situ, di jalan kecil itu, ada siapa? Ada Allah. Ada neraka yang diciptakan oleh Allah. Jadi artinya maksudnya mirsad yang pertama itu, yang kedua yang mirsad artinya apa? Diawasi. Jadi ada dua. Mirsad artinya kalian tidak akan pernah bisa menghindar. Kalian menuju ke satu titik di mana titik itu akan ketemu dengan Allah dan di situ ada neraka. Dan yang kedua mirsad artinya adalah kalian tidak bisa kemana-mana. Semua diawasi. Maka ketika dikatakan inna jahannam kana mirsad, artinya jahannam itu, neraka itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak ada pilihan bagi orang yang tidak beriman kecuali menemuinya. Di ujung jalan pasti apa? Ketemu. Dan yang kedua, ketika kalian berada di dalamnya, enggak bisa kemana-mana karena mir terawasi. Ya. Jadi enggak ada istilahnya seperti orang dalam penjara bisa apa? Bisa melarikan diri atau bisa menyelamatkan. Kemudian disebutkan bagaimana rasa yang di dalamnya. Yang pertama ahqaba, mereka tidak akan pernah keluar dari situ. Kemudian la yadukuna fiha bardan wala saraba, enggak pernah rasa dingin, enggak pernah ada minuman. Minuman ada tapi hamiman wa ghassafa. Hamim itu artinya mendidih. Berapa mendidihnya? Kalau bikin kopi berapa mendidihnya? Kalau bikin kopi itu enggak dengan hanya 80 derajat sudah mendidih. Bikin kopi itu 60 sampai 70 derajat sudah apa? Mendidih. Makanya habis mendidih diminum juga masih paling letup aja nih. Makanya ada orang di beberapa negara itu kalau minum itu kalau enggak apa? Enggak panas, enggak seru gitu. Tapi mendidihnya di sini bukan mendidihnya dunia. Bahkan sampai 1000 derajat Celcius belum tertandingi dengan hamim daripada api neraka. Maka ketika hamim itu, air hamim itu dimasukkan ke sini, bukan meletup, bukan. Terurai semua tuh. Pada apa? Pada rusak, pada hancur. Dan ghassaq artinya adalah baunya luar biasa. Jazaan wifaq. Dan Allah SWT menarik banget di dalam ayat mengatakan jazaan wifaq, balasan yang setimpal. Mengapa balasan setimpal? Karena Allah tidak pernah menzalimi seseorang. Jadi Allah kalau memberi lebih, tapi kalau menghazab gak pernah lebih. Orang dalam surga itu berlebih-lebih dikasihkan, waziadah, tambah-tambah. Tetapi ketika memberikan balasan neraka, jazaan wifaq. Wifaq itu artinya pas. Ini kalau ibarat nimbang, beli sekilo dikasih kilo, enggak lebih, enggak kurang, pas kilo. Itu wifaq. Jadi kita mendapatkan, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi dari azab neraka. Manusia yang masuk neraka tidak pernah mendapatkan kecuali balasan yang setimpal. Tidak sedikit pun ada kezaliman di situ. Sekali lagi, tidak ada sedikit pun apa? Kezaliman di situ. Jadi Allah tidak ngelebih-ngelebihin azab. Pas. Sebaliknya, kalau Allah membalas, maka apa? Allah lebih. Pertanyaannya, mengapa mereka masuk neraka? Mengapa mereka masuk? Apa jawab Allah SWT tentang sebab mereka masuk neraka? Yang pertama, kata Allah, perhatikan ini, innahum innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini menarik ibu. Innahum artinya adalah kalimat ta'kid. Sungguh-sungguh. Artinya
bahwa Allah memastikan ini menjadi sebab. Innahu, mereka tidak akan masuk neraka kecuali karena ini. Kenapa? Penekanan kalimat ta'kid untuk memastikan bahwa ini adalah hal yang menjadi sebab. Innahu, sesungguhnya mereka atau sungguh-sungguh mereka, kanu. Kanu artinya adalah sebelumnya. Kapan sebelumnya? Sebelum masuk neraka. Di mana itu? Di dunia. Kanu. Jadi dahulu, sebelum mereka berada di neraka, mereka berada di dunia. Ketika berada di dunia, sikap mereka adalah la yarjuna hisaba. La yarjuna hisaba. Apa artinya la yarjun? Tidak berharap. La yarjun artinya tidak berharap. Apa yang tidak mereka harapkan? Hisaba. Dan ini sudah saya sampaikan ibu-ibu di dalam ketika kita membahas malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin itu sebagai satu sebab dari kita mesti memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Sebab yang pertama, Rabbul alamin. Karena Allah pemilik, pemelihara, pemberi rezeki, pemberi seluruh fasilitas alamin, alam semesta. Yang kedua apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ketiga, Malik Yaum. Pertanyaan saya masih diingat? Apakah hari pembalasan itu sebuah nikmat atau bukan? Hari balas pembalasan itu sebuah nikmat atau bukan? Karena urutan firman Allah begitu. Segala puji bagi Allah pertama, Rabbul Alamin. Karena Allah Rabbnya alam semesta, yang ngasih makan, yang ngasih rezeki, yang ngasih kehidupan, semuanya Allah. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Yang ketiga, Malik Yaum, penguasa hari pembalasan. Jadi penguasa hari pembalasan itu adalah sebuah sebab yang harus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita terima kasih ada hari. Pertanyaan saya, apakah hari pembalasan itu nikmat? Sehingga mengapa ini ditanyakan? Kalau ini jawabannya tidak nikmat, maka ketemu dengan ayat ini. Sesuatu yang tidak nikmat pasti tidak diharapkan. Di sini dikatakan apa? La yarjuna hisaba, tidak mengharapkan perhitungan. Ibu, ibu ngarepin apa? Yang enak atau yang gak enak? Bapak ngarepin apa? Maka kalau hisab tidak enak, pasti gak diharapkan. Betul? Masuk akal? Nah, artinya apa? Orang yang mengharapkan hisab perhitungan adalah orang yang telah mempersiapkan hisab. Orang yang nunggu hasil ujian, ibu, bapak, siapa yang nunggu hasil ujian? Siapa yang nunggu hasil ujian? Siapa? Yang kemungkinan hasil ujiannya lulus. Kalau sudah diperkirakan gak lulus, dia pura-pura lupa. Iya. Orang yang dari awal dia udah tahu nih, kacau nih ujian, kacau nih, gak lulus nih. Maka dia berharap kalau bisa hasilnya gak keluar. Kalau bisa dosennya apa? Gurunya kehilangan apa? Kehilangan hasil, lalu gak dikeluarkan lagi. Jadi siapa yang menunggu hasil dari tes? Orang-orang yang telah mempersiapkan tes itu dengan sebaik-baiknya dan merasa bahwa tes itu hasilnya apa?
mengapa mereka tidak mengharapkan kita? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, ini yang inti, mereka tidak percaya ada kita. Yang kedua, karena tidak percaya dengan adanya hisab, akhirnya apa? Akhirnya apa? Tidak mempersiapkan hisab. Maka ketika tidak siap hisab, semakin hari maka dia tidak berharap. Semakin hari semakin tidak berharap untuk adanya hisab. Padahal semakin hari ibu bapak, semakin hari manusia tidak bisa menolak batinnya untuk mempercayai adanya hisab. Tapi dia katakan, enggak ada itu, enggak ada. Batinnya katakan, nanti enggak ada, kemungkinan ada, kemungkinan enggak ada, enggak ada. Maka orang-orang yang terlanjur di dalam kegelapan sering sekali mematikan hatinya. Maka sentuhan-sentuhan hati yang kadang tak gitu. Ibu, mohon maaf, Bapak, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendengarkan hati kita. Sering sekali hati itu membisikkan hal-hal yang kadang-kadang langsung nonjok gitu. Misalnya kita dalam kesesatan langsung, apa untuk ini hidup? Kita misalnya dalam berbuat yang salah, langsung ditonjok oleh hati yang dalam kita itu. Cuman kadang-kadang tonjokan itu kita cuekin. Awalnya tonjokannya keras, lama-lama tonjokannya apa? Awalnya itu hati itu ketika goncangannya kuat. Tapi ketika kita tidak peduli, maka ini akan semakin lama-lama mati rasa, betul? Mati rasa. Datar, itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datar, orangnya cool, dingin, orang baik, orang jahat, nggak ada beda. Cool. Maka ketika orang mengatakan la yarjuna hisab, tidak berharap itu kenapa? Bukan karena dia tidak yakin akan adanya yang mulai, tapi dia mematikan itu dan akhirnya tidak mampu untuk berharap. Na'udzubillah, bahkan ada orang yang sampai akhir dia katakan, ya udah deh, minimal kan saya sudah beriman. Nanti juga akhirnya masuk apa? Masuk apa? Masuk surga juga akhirnya. Pertanyaannya, kapan masuknya? Hisab itu, ibu-ibu, berat. Hisab itu apa? Berat. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab itu menjadi sesuatu apa namanya? Kegembiraan sebelum kegembiraan surga. Hisab itu menjadi kenikmatan sebelum masuk. Kenapa? Walaupun semua orang takut, dan Rasulullah sendiri, ibu, Rasulullah sendiri takut sekali. Bukan beliau takut dihisab, bukan. Beliau takut melihat hisab kita nih. Makanya di dalam hadis sahih dikatakan Rasulullah SAW berdiri di pinggir sirat. Sirat, tahu sirat? Apa? Jembatan di atas neraka. Jembatan yang menghubungkan ke surga di atas neraka. Rasulullah SAW berdiri di pinggir sirat, lalu setiap ketika umatnya lewat, dia mengatakan Allahumma sallim, sallim, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan dia. Oleh sebab itulah, kita tidak mungkin berharap hisab, kecuali memang benar-benar kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan hari itu. Makanya karakter pertamanya adalah yarjuna, bukan yu'min. Perhatikan Bapak dan Ibu, bukan beriman, tapi berharap. Nah, sebagaimana tanda-tanda orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Bagi siapa? Jadi uswah hasanah itu ternyata bukan bagi semua orang. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir.
bagi orang yang berharap ketemu Allah dan hari akhir. Katanya pakai berharap, bukan sekedar beriman, sehingga akhirnya harapan mereka benar-benar mendapatkan apa yang diharapkan. La yarjuna hisaba, tidak mengharapkan hisab. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita di dalam hari apa? Yaumul hisab. Allah mayassir umurana. Apa namanya? Ketika Allah SWT menghisab kita. Karena kita tidak ada satupun di dalam hidup kita kecuali ada perhitungannya. Yang berikutnya, karena tidak mengharapkan hisab, ini, maka sifatnya atau karakternya atau perilakunya di dunia adalah wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Jadi mereka mengira bahwa dunia ini adalah dunia. Hidup ini di sini, tidak ada hidup setelah ini. Dan mereka bukan saja tidak mengatakan bahwa tidak ada, mereka tidak berharap untuk ada. Sekali lagi, itulah yang membuat mereka kadzabu, mendustakan semua ayat-ayat Allah. Padahal, Ibu, semakin kita lihat ayat Allah, ayat Allah itu ada dua. Ayat kauni, ayat apa? Alam, semesta. Ini tanda-tanda semua. Semakin orang melihat alam semesta ini, semakin menemukan bahwa ada zat yang sangat berkuasa. Dan siapa zat itu? Allah. Dan yang kedua, ayat al. Nah, orang-orang tersebut mematahkan semua dengan dusta mereka, dengan pendustaan mereka. Kalau ayat kauni, mereka selalu carikan alasan ilmiah. Dan memang begitu. Kenapa turun hujan? Ya, wajar. Panas, lalu menguap, lalu turun hujan. Kenapa gempa? Oh, wajar. Karena lempengan apa? Bumi bergeser. Oh, kenapa tsunami? Oh, karena lempengannya itu bergerak, terbuka, lalu air masuk, lalu ngerapat lagi, lalu airnya keluar. Ya, betul. Oh, kenapa longsor? Karena hujannya. Selalu ada pertanyaannya, kenapa yang kena dia? Kenapa pukulan? Kenapa? Banyak sekali hal-hal yang semestinya selalu jawabannya adalah karena takdir Allah. Allah yang menentukan. Maka ayat-ayat itu kalau dicarikan alasannya, pasti ada. Tapi kalau kita renungkan, mengapa itu bisa terjadi, pasti ada kekuatan di belakangnya. Banyak orang, ibu-ibu, kalau hatinya mau terbuka, orang kafir masuk Islam gara-gara membaca ayat-ayat kauni, lalu ditemukan ada di dalam Al-Quran. Dan luar biasa, ternyata ayat kauni ini tidak bertentangan dengan ayat Qur'aniyah ini, ayat syariah. Maka ketika dia melihat ayat kauni, ayat alam semesta, lalu tidak bertentangan, pasti yang menurunkan ini adalah yang menciptakan itu. Itulah yang membuat mereka beriman kepada Islam. Nah, tetapi ketika hati itu dimatikan, lalu ditutup, maka semua kebenaran itu didustakan. Apa artinya dusta itu? Bapak, apa artinya dusta? Dusta itu misalnya gini kan, ini kacamata, punya kacamata? Enggak. Padahal itu dusta. Jadi dusta itu artinya apa? Sesuatu yang ada dibilang tidak ada, sesuatu yang benar dibilang salah, sesuatu yang semestinya dibilang tidak perlu. Maka dikatakan sini wa kadzabu bi ayatina kidzaba, memang mereka itu bukan tidak melihat kebenaran, melihat, tapi mereka dustakan. Mereka menemukan itu, tetapi mereka dustakan. Dan orang-orang yang mendustakan kebenaran, ibu-ibu,
lebih sesat daripada orang yang tidak menemukan kebenaran. Karena kalau orang tidak menemukan kebenaran, lalu ketemu, kalau dia tidak dustakan, jadi bermanfaat bagi dia. Tapi orang yang mendustakan kebenaran, dia sudah menemukan kebenaran, tapi dia tolak. Makanya orang-orang yang mendustakan itu disebut dengan orang-orang kafir. Apa artinya kafir? Kafir secara bahasa artinya menutup-nutupi. Menutup-nutupi. Jadi orang kafir itu adalah bukan mereka gak tahu, Bu. Dia tahu, tapi nutup-nutupin. Jadi orang kafir itu kebenaran itu ditutup-tutupi. Nah, makanya kafir, cover, bahasa Inggris apa? Cover, menutupi. Maka orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Ahsa, yuhsi, itu artinya adalah secara bahasa artinya menghitung. Tetapi ketika ahsa pakai dicatat, seperti orang apa? Dagang di pasar atau dagang itu, dia beli 1 kilo harganya 5.000, ini 1 kilo harganya 1.000. Dicatat. Ada orang ngitung itu enggak pakai dicatat, langsung dia langsung di kepala. Ada ya? Restoran makan ya, 200.000. 150.000 langsung. Tapi ada orang yang sangat teliti, dicatat satu-satu. Ini 5.000, 10.000, semuanya hasilnya berapa? 30.000. Misalnya begitu. Nah, jadi Ibu, ternyata nanti kita itu tidak seperti yang pertama tadi yang 200.000, enggak. Yang kedua, detail. 1, 2, 3, 4, 5. Maka catatan itu panjang sekali. Sepanjang mata melihat. Mengapa panjang sekali? Ahsoha, apa ahsainahu kita apa? Kami hitung dengan mencatatnya dengan urutan yang sangat kita apa? Jadi menghitungnya dengan kitab, dengan tercatat, tertulis rapi. 14 abad lalu orang nggak mungkin nggak nyambungin gimana caranya nulis apa? Dari lahir dari umur 0 sampai meninggal misalnya umur 90. Satu hari itu berapa apa? Berapa menit? 86 ribu lebih. Itu detik. Tercatat dengan rapi. Tapi hari ini Ibu, hari ini zaman sekarang ini orang udah kebayang nih. Ada barang kecil begini isinya 1 tera. 1000 apa? Giga. Datanya itu kalau dibuat bisa, kalau ditulis bisa apa? Jadi besar begitu. Tapi semua tercatat kecil. Ternyata sistem di dalam tubuh kita itu, Ibu, sistem bapak-bapak di dalam tubuh kita, bagian yang terkecil dari tubuh kita itu, salah satu fungsinya adalah fungsi mencatat. Jadi nanti Allah SWT ketika meminta catatan itu, gak perlu repot-repot, tinggal masukin chip aja gitu. Masukin chip kembali ke diri kita, langsung datanya sudah keluar semua apa yang dilakukan. Maka dikatakan sini ahsainahu kita apa? Orang yang dahulu saja beriman, masa kita sekarang tidak beriman? Zaman sekarang sudah. Para ahli mengatakan bahwa fungsi daripada DNA salah satunya adalah fungsi pencatatan. Oleh sebab itu Ibu, salah satu kenapa diketahui bahwa DNA itu fungsi pencatatan, maka kalau terjadi translasi memindahkan organ tubuh manusia dari satu tubuh ke tubuh yang lain, itu terjadi adaptasi informasi. Suatu ketika orang ada orang yang terbunuh. Karena dia terbunuh, maka sebagian jasad organ-organ tubuhnya disumbangkan, maka dipakai oleh seseorang. Salah satu suatu saat orang yang memakai bagian daripada organ tubuh orang ini hadir di satu kondangan, di satu pesta perkawinan.
Tahu-tahu dia menunjuk, itu pembunuhnya, itu pembunuhnya, itu pembunuhnya. Dan ini bukan cerita apa? Bukan cerita fiktif, benar-benar terjadi. Artinya apa? Secara otomatis catatan di dalam apa? Di dalam organ tubuh yang tadi itu menunjukkan siapa yang membunuh yang mempunyai organ tersebut. Artinya, kalau mayat itu dikasih kesempatan untuk ngomong, maka dia akan ngomong apapun yang terjadi. Kita lanjutkan. Jadi ahsainahu, kita apa? Semuanya tertulis dalam catatan yang rapi, dihitung dengan rapi. Nah, yang disebut dengan ahsainahu kitaba ini, para ulama mengatakan bahwa kitab di sini maksudnya juga bisa disebut adalah kitab lauhul mahfuz. Artinya apa? Yang dicatat itu adalah apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya. Maka ada yang disebut dengan takdir. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ini ungkapan yang luar biasa itu. Fadzuqu, rasakan. Kapan kita ngomong rasakan? Rasakan. Kapan kita ngomong rasakan? Jadi misalnya, ya, ada orang yang enggak percaya api itu panas gitu ya, misalnya gitu. Anak kita misalnya kita main apa? Main api, lalu benar-benar apa? Kebakar. Lalu apa kita katakan? Rasain. Apa? Rasakan. Rasakan. Artinya apa? Sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, sudah diperingatkan, sudah benar-benar diancam dengan itu, tahu-tahu masih ingin coba. Maka kata Allah SWT, fadzuqu. Kenapa dikatakan fadzuqu? Karena sebelumnya mereka la yarjuna hisaba. Mereka tidak berharap, mereka tidak percaya, mereka tidak pernah meyakini bahwa ada yaumul hisab. Maka ketika yaumul hisab itu ada, rasakan. Apa yang kau dustakan ternyata benar-benar ada. Rasakan. Fadzuqu, dan itu pakai kalimat perintah. Dzuqu, rasakan. Fadzuqu, falan nazidakum illa azaba. Rasakan. Dan tidak akan ada tambahan berikutnya. Jadi, rasakan sekarang. Rasakan sekarang. Falan nazidakum illa azaba. Dan tidak akan ada tambahan berikutnya kecuali azab. Jadi enggak akan pernah kalian mendapatkan sesuatu selain azab. Kebayang Ibu, kalau ada ungkapan begitu, di sini tidak ada yang akan pernah Anda rasakan kecuali sesuatu yang tidak enak. Maka ketika ada ungkapan begitu, artinya apa? Apa yang akan didapatkan berikutnya itu tidak ada kecuali azab. Fadzuqu falan nazidakum, dan kami tidak akan menambahkan kepadamu kecuali apa? Tidak ada kasih sayang, maksudnya adalah kemudahan. Tidak ada apa namanya cuti, apa ya? Cuti, libur. Tidak ada apa? Pertolongan. Tidak ada keringanan. Tidak ada gerasi. Tidak ada pengampunan, walaupun Perdana Menteri manapun yang nelfon. Falan nazidakum, dan di sini dikatakan pakai kata lam. Lam ini ibu-ibu di dalam bahasa Arab. Falan ini dalam bahasa Arab, jadi untuk menafikan, untuk kalimat negatif, itu bisa pakai kata lam atau lan. Kalau lam itu belum, masih ada kemungkinan. Tapi kalau kata lam itu sama sekali. Falan nazidakum, tidak ada kemungkinan kami menambah kepada kalian, memberikan sesuatu kepada kalian kecuali
yang kami tambah adalah azan. Illa azan. Maksudnya adalah jangan pernah berharap apapun. Ini mudah-mudahan ancaman-ancaman seperti batuku, kemudian tidak ada harapan kecuali harapannya adalah berharap bahwa Allah yang dikasihkan oleh Allah pasti azab lagi, tidak bisa berharap apa-apa, itu benar-benar membuat kita orang-orang yang beriman takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kunci. Yang pertama, kunci yang pertama karena mereka tidak berharap. Kunci berkedua, karena mereka tidak berharap maka mereka hanya mendus. Kata mendustakan bukan berarti tidak tahu. Dia sudah tahu. Bukan berarti tidak pernah menerimanya atau kebenaran itu tidak datang kepada mereka, bukan, sudah datang kepada mereka, tapi mereka mendustakan, menolak, mendustakan, menganggap itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau itu benar dianggap salah, kalau itu apa lurus dianggap tidak lurus, kalau itu semestinya dianggap tidak perlu. Yang ketiga, bahwa semua yang kita lakukan tercatat dan terhitung. Tercatat dan terhitung. Dan itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir sebagai balasan. Dan balasan ini, kata kunci balasan Allah adalah wifaqo. Apa itu wifaqo? Setimpal. Tidak pernah ada balasan lebih dari apa yang semestinya. Jadi tidak dibalas kecuali sesuai dengan yang dilakukan. Jadi azab Allah sebagai balasan yang setimpal, yang sesuai dengan yang dilakukan, karena Allah tidak pernah menzalimi. Inilah ibu-ibu bagian kisah atau bagian penceritaan tentang orang-orang yang tidak beriman, yang menolak semua yang disampaikan oleh Allah yang sudah sangat jelas. Dari mulai yang kita injak milik Allah, yang di atas kita yang diinjak ini bumi, mihada. Dari apa yang kita lihat gunung-gunung, dari apa yang ada di atas kita langit, sudah disampaikan semua. Dari apa yang kita makan, biji-bijian dan sayur-sayuran, dari apa yang kita miliki semua, sudah disampaikan itu milik Allah. Masih enggak beriman. Inilah ceritanya. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Mari kita lanjutkan bagian akhir daripada surat An-Naba. Bagian akhir dari surat An-Naba. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termotivasi ketika membaca ayat-ayat ini dan menikmati ayat-ayat ini dengan senikmat-nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya, kata sungguh memastikan bahwa ini adalah pasti. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa. Apa bagi orang yang bertakwa? Mafaza. Apa mafaza? Ada perlombaan, ada tes, ada ujian. Maka ketika ada perlombaan, ada tes, ada ujian, hasilnya cuma dua. Betul? Hasilnya kalau perlombaan hasilnya apa? Satu menang, satu kalah. Kalau tes, kalau ujian, lulus, tidak lulus, gagal. Ya? Hasilnya cuma dua. Jadi kalau yang tadi mendapatkan balasan neraka, itu kalah atau menang? Ibu, menarik banget. Tentang orang kafir, omongan Allah langsung kepada azab. Kami azab. Fadzuqu. Fadzuqu. Falan nazidakum illa azab. Tetapi ketika orang beriman dimulai, inna lil muttaqin mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa, apa? Mafaza. Kemenangan.
Karena apa? Karena hari ini banyak orang mengira bahwa orang yang beriman itu orang yang kalah. Itu makanya dari muda udah beriman, dapat cari duitnya. Orang kalau ditaat itu dianggap orang yang kalah, gak bisa dapat apa-apa. Ya, kalau jujur itu dianggap orang yang orang kalah. Tuh, terlalu jujur begitu tuh. Betul itu. Tuh, dari kecil udah taat tuh begitu tuh. Nanti aja kalau tua baru taat. Dianggap kalah. Kenapa? Karena ukuran menang dan kalah biasanya apa? Dunia. Sukses dan gagal biasanya apa? Dunia. Maka orang-orang yang beriman dianggap orang-orang orang yang kalah, tidak mendapatkan bagiannya. Lalu Allah mengatakan apa? Innalil muttaqina mafaza. Orang yang beriman itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Kelihatannya sih jalan mereka lebih cepat ya. Cepat. Tahun, dua tahun, tiga tahun, sudah langsung. Yang beriman harus meniti satu langkah, satu langkah. Ya? Satu langkah. Kepleset lagi, turun lagi. Ya? Meniti lagi dengan apa? Begitu kan? Sementara mereka yang tanpa ingat akhirat, yang gak peduli dengan adanya hari pembalasan, kiri kanan oke, itu tahu-tahu udah di depan. Maka sering sekali kalau kita tidak dihibur oleh Allah dengan ayat begini, ya Allah, apa dunia ini begini ya? Kata Allah, innalil muttaqina mafaza. Kemenangan. Kapan menangnya? Kapan menangnya itu? Kapan menangnya? Ada enggak perlombaan menang di tengah jalan? Menang, belum sampai finish sudah menang. Ketika angkat tangan menang, siapa didului oleh orang itu? Makanya kemenangan yang sesungguhnya, sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama, kemenangan yang sesungguhnya adalah husnul khatimah. Lalu baru ketika buka pintu akhirat. Pintu akhirat itu apa, Bu? Pintu akhirat itu apa? Tahu pintu akhirat? Kematian. Jadi tahunya menang dan kalah itu ketika buka pintu kematian. Nah, apakah matinya kondisi beriman, husnul khatimah, atau su'ul khatimah? Ketika su'ul khatimah berarti udah ketahuan tuh ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau husnul khatimah, maka itu adalah pintu kemenangan. Itu baru pintu. Di dalamnya dikatakan oleh Rasulullah bahwa kematian itu, kubur itu, kematian apa? Alam kubur itu manzilatun min manazil akhirah. Bahwa kuburan itu adalah salah satu tahapan dari tahapan akhirat. Maka kalau di dalam kubur itu kita sudah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, di depan lebih menyenangkan lagi. Dan ketika mendapatkan di depan, apa, di dalam kubur itu sesuatu yang menyedihkan dan menyakitkan di depan, na'udzubillah, lebih. Makanya perlu didoakan orang-orang yang sudah meninggal supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke depan lebih mudah lagi. Innalil muttaqina mafaza. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan di akhirat. Apa kemenangan itu? Abu, menang, sukses, itu apa sih artinya menang, sukses, berhasil, itu apa? Kepuasan. Orang dianggap berhasil, orang dianggap sukses ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan.
secara garis besar yang diinginkan manusia itu cuma satu, ketenangan. Yang diinginkan manusia itu cuma satu. Ibu, apapun yang kita cari, tahu-tahu intinya apa? Pengen apa? Pengen tenang. Ya, pengen. Maka kita boleh jual beli, tukar, boleh. Tapi inti terakhirnya apa? Dapatnya yang menyenangkan atau tidak, kan gitu. Tukar tambah. Intinya gitu. Ya. Menyenangkan tidak gitu. Maka hidup ini panjang, Ibu. Maka terakhir yang paling pokok, panjang. Senang. Neraka. Apakah ini yang diinginkan? Sulit. Surga. Maka sungguh, kemenangan yang hakiki itu adalah di akhir. Kemenangan hakiki itu adalah di akhir. Kesuksesan di akhir itu adalah di akhir. Tetap bukan berarti bahwa kita nggak boleh sukses, nggak boleh senang sekarang, bukan. Tetapi ketenangan sekarang, kesuksesan sekarang tidak boleh kita dapatkan dengan mengadaikan kemenangan dan kesuksesan akhir. Sekali lagi saya ulang, bukan berarti kita tidak boleh senang dan tidak boleh apa? Sukses sekarang harus, tapi tidak boleh kesuksesan dan kesenangan hari ini di dunia dengan mengorbankan kesuksesan dan kesenangan akhirat. Karena intinya adalah akhir. Orang Indonesia punya pepatah, berakit-rakit, berenang-renang, bersakit-sakit, bersenang-senang. Agama ini nyuruh kita sakit-sakit nggak? Itu yang hebatnya. Jadi pepatah ini gak benar juga dalam konteks agama. Mengapa kita merasa sakit dalam beragama ini, merasa berat dalam agama ini? La yarjuna hisabah. Orang yang sedang mempersiapkan ujian tidak merasa tersiksa dengan persiapannya. Orang yang berharap hasil yang baik tidak pernah merasa capek dengan semua yang dikerjakan. Orang yang berharap hasil kemenangan, apapun yang dikorbankan, tidak pernah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tetapi bagi siapa yang tidak berharap apa-apa di belakang, itulah yang meletihkan kita. Ibu, kerja itu menjadi tidak berat kalau ketahuan hasilnya enak. Kapan kerja itu capek? Udah kerja begini hasilnya masih belum jelas. Hasil belum jelas itu lah yang membuat capek. Tapi kalau hasilnya jelas, capek enggak? Ini masa. Ini kerja. Pasti nanti akhir bulan dapat hasil. Ini masa, pasti dimakan oleh suami, dimakan oleh anak-anak, terima kasih. Capek enggak? Enggak capek. Tapi kalau ini hati-hati Bu. Yang bisa membuat kita capek di dunia ini adalah ini, catat. Yang bisa membuat kita capek di dunia ini adalah kalau kita hanya berharap dari dunia. Itu yang membuat kita sering capek. Hanya berharap dari ibu, misalnya berbuat berharap balasan dari suami, sering capek pasti. Karena suaminya enggak balas-balas. Betul. Kecewa. Ya. Orang bekerja untuk dunia, lalu tidak dapat balasan dunia. Gajinya kecil. Dapat balasannya kecil. Capek pasti. Tapi ketika balasannya Allah, balasannya dari Allah, enggak ada istilah capek. Enggak dibayar manusia memang bukan dari situ harapannya, dari. Jadi kalau dapat bayar balasan, itu bonus aja. Dapat balasan dari suami, ya bonus, alhamdulillah dibalas. Kalau enggak, bapak-bapak juga begitu. Ya. Ketika ibunya enggak terima kasih, dikasih bulanan. Ada ibu-ibu yang karena sudah saking biasanya bahwa bulanan itu memang hak. Wow. Hak. Maka enggak ada lagi ucapan apa?
enggak ada lagi, malah bukan terima kasih, belum dilihat udah bilang kurang. Bukan terima kasih, bukan alhamdulillah, malah apa? Kurang kok gini, maka sungguh. Maka kemenangan yang sesungguhnya itu adalah akhir. Oleh sebab itu oleh Allah disebutkan langsung kepada akhir. Apa bentuk kemenangan itu? Hadaik wa'naba. Hadaik. Hadaik wa'naba. Dua. Hadaik, kebun-kebun yang penuh hadiqah. Hadiqah itu kebun, eh? Yang penuh pohon rindang. Wa'naba, lalu ada buah-buahnya. Kebun anggur ada buah-buahnya. Jadi kalau kebun itu penuh kebunnya, lalu buah-buahnya rindang, ya, buah-buahnya bukan daunnya aja yang rindang, tapi buahnya itu banyak, itu indah banget ya. Kemenangan yang didapatkan di akhirat adalah kemenangan yang benar-benar dinikmati. Wakawaib atraba, wakawaib, kawaib itu ibu-ibu adalah gadis. Kenapa gadis? Karena nanti di akhirat semua kita jadi gadis lagi, jadi muda lagi. Dan umur-umur kita dimuat akraba. Jadi gak ada yang tua dan gak ada yang kecil. Akraba itu dikatakan para ulama kira-kira umurnya sekitar 30 ya. 30 itu kenapa? Mudanya apa? Matangnya pas. Matangnya apa? Kalau di bawah itu lama yang mentafsirkan begitu. Kira-kira umurnya sekitar berapa? 30. Jadi enggak ada yang kecil, enggak ada juga yang tua. Jadi badan masih kuat, otaknya sudah matang. Emosinya sudah stabil. Nah, makanya dikatakan kawaiba atroba, semua muda-muda, semua sebaya. Dan atroba juga menandakan bahwa semua satu level. Kalau sekarang ibu banding-banding, yang itu lebih ini, yang itu lebih itu, yang itu lebih itu, banding-bandingin. Nanti itu atrof, nggak ada lagi banding-bandingin, karena semua, bayi juga jadi dewasa, bayi juga, pokoknya nggak ada lagi anak bayi. Jadi yang nggak masuk surga itu ibu, nenek-nenek. Kakek-kakek, baik. Kenapa? Karena mereka sebelum masuk sudah dijadikan muda kembali. Baik. Wa kawaiba atraba, wa ka'san biha. Nah, ka'as. Ka'as di sini itu arti sebenarnya adalah apa? Gelas. Gelas yang digunakan untuk minum khamar. Minum apa? Khamar. Nah, waka'san dihaqo artinya adalah segelas khamar. Dihaqo artinya khamar itu ibu, semakin mahal khamar itu gak pernah orang isinya penuh. Isinya apa? Sedikit. Maka di dunia itu kalau orang yang suka minum-minum begitu, karena harganya mahal, dia isinya sedikit. Tapi di sana dihaqo. Apa artinya dihaqo? Perhatikan. Di isinya gelasnya penuh. Nah, minum khamar, wakasan, jadi kasan ini artinya gelap, tapi yang dimaksud sini adalah minum apa? Khamar, dan dikatakan minum khamarnya apa? Dihafa, gelasnya itu penuh. Orang kalau minum khamar, mabuk gak? Mabuk. Dan kalau mabuk, insyaallah mudah-mudahan gak ada yang pernah ngalamin mabuk gitu, jadi kita gak punya pengalaman kalau apa? Mabuk. Nah, cuman pernah melihat orang apa? Mabuk. Katakan cerita orang-orang yang sering di kampungnya ada mabuk. Jadi kalau lagi banyak uang, orang pada nyusup ke ini, comberan. Ada teman di daerah yang hobi banget mabuk. Jadi kalau sudah bulan muda ibu, kalau cari suami nggak kemana-mana, cari ke comberan. Kenapa? Karena pulang malam mabuk masuk ke nyusup ke comberan, saking mabuknya gitu. Nah, jadi suaminya hilang carinya
ini cerita teman-teman yang berada di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, yang tradisinya apa? Mabuk-mabuk. Perhatikan ini, Bu. Maka kalau orang minum khamar biasanya adalah mabuk, dan kalau sudah mabuk, apa yang terjadi? Nggak bisa ngontrol diri. Nggak bisa ngontrol sikapnya, itu tadi sampai masuk ke apa? Kecomberan. Nggak bisa ngontrol apa? Omongannya, maka sering sekali orang ketika mabuk saling menyakiti lalu saling bunuh. Saling bunuh-bunuhan, gitu. Maka ketika dia mabuk, dia melakukan sesuatu yang tidak terkontrol sama sekali. Perhatikan ini. Tapi di sana, di surga, minumnya kaksan di hafa, bukan lagi sedikit. Minumnya apa? Segelas penuh, dan nikmatnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu la yasma'una fiha lagwan wala kitab. Jadi mereka tidak mendengar lawu. Lawu itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan juga tidak ada kizaba, tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Artinya apa? Mereka itu tidak mabuk. Sehingga omongan mereka tetap omongan baik. Dan tidak ada dusta. Dusta itu ada dua. Dusta ngomongannya tidak benar. Atau kita ngomongnya benar, orang mengatakan tidak benar. Dua-duanya enggak ada. Jadi dusta itu ada dua. Dusta, kita ngomongnya enggak benar. Itu dusta artinya. Lalu ada juga, kita ngomongnya benar, orang mengatakan enggak benar. Itu juga mendustakan. Jadi di situ, di surga itu, tidak ada omongan yang tidak bermanfaat. Padahal habis minum. Dan tidak ada omongan yang dusta. Artinya mereka sama sekali tidak mampu. Nah, yang menariknya di sini, Ibu, mengatakan la yasma. Apa artinya la yasma? Tidak mendengar. Nah, tidak mendengar la yasma lagwan, ya, apa? Fiha lahu lagwan, tidak, mereka tidak mendengar lahu di dalam surga itu. Kenapa mereka tidak ada mendengar lahu? Karena tidak ada yang ngomong. Maka ungkapan tidak mendengar itu lebih kuat dibandingkan tidak ngomong. Jadi kalau dikatakan tidak ngomong lau, tidak ngomong sesuatu yang percuma, kemungkinan ada dia tidak ngomong, tapi ada yang ngomong. Tapi kalau dikatakan tidak mendengar, maka tidak terdengar dari dia dan tidak terdengar dari orang lain. Artinya sama sekali tidak ada ngomong yang tidak luar biasa. Ya. Hari ini kita sering sakit hati, kadang-kadang orang iseng banget ya. Ngomong itu ada dua. Manfaat untuk dirinya enggak ada, lalu nyakitin orang. Ini kadang-kadang kita aja, ngomong itu, ngomong, kenapa ibu ngomong itu? Ada manfaat juga. Tapi orang yang dengerin sakit. Ini bahayanya. Kita ngomong sesuatu, kita sendiri tidak mendapatkan manfaat dari apa? Yang kita omongkan. Terus orang yang dengerin sakit hati. Ini bahaya banget. Maka dikatakan di sini, lagu, bahwa omongan yang tidak bermanfaat itu tidak ada sama sekali. Sehingga tidak terdengar. Tidak ada yang ngomong walakin zaba. Tidak ada yang ngomong dusta. Dan juga tidak ada yang mendustakan omongan orang lain. Artinya semuanya jujur. Ya. Kalau sekarang, kalau kita tidak berdusta, atau kita mendustakan, atau kita enggak percaya omongan orang lain. Jazaan. Perhatikan ibu. Ungkapannya mirip dengan tadi. Jazaan. Jazaan mir rabbika ata'an hisab. Perhatikan, ini menarik. Tadi di sana apa tadi? Untuk orang kafir, masih ingat apa kalimatnya? Jazaan. Jazaan apa? Wifaqo. Balasan yang mau dilihatkan lagi ayatnya tadi. Nah, coba perhatikan. Dikatakan tadi di sini, diulang lagi, perhatikan ini. Ungkapannya mirip. Jazaa'u wifaq. Balasan wifaq.
balasan yang lipat, setimpal, tidak lebih sedikit pun, tidak ada kezaliman sedikit pun. Perhatikan sekarang, Ibu, bagi orang yang beriman, menggunakan kalimat yang mirip, apa, kalimat jaza yang sama, jazaan juga, ya. Jazaan min rabbik, jazaan min rabbik, balasan dari Tuhanmu, atau, nah, kalau tadi balasannya apa? Kalau ini ada balasan yang pas, jazaan min rabbik, lalu ada atau, ini balasanmu, ini pemberian. Hisab dan hisab yang diberikan kepada kita atau pembalasan yang diberikan kepada kita dengan dihisab, tidak ada satupun yang kita lakukan dari kebaikan kecuali dapat apa? Balasannya. Kemudian ato'an naludi, mengapa ato'an? Ato'an itu maknanya sebagai dua. Jadi yang pertama itu ato'an itu karena Allah SWT sebenarnya memberi kepada kita. Kita itu enggak bisa masuk surga itu, Bapak. Karena yang kita lakukan tidak cukup untuk membuat kita masuk surga. Tapi ini udah dihisab nih di balasannya. Semestinya enggak bisa masuk surga. Tapi atoan diberi tambahan sebagai pemberian, sebagai kemuliaan dari Allah. Oleh sebab itu, balasan orang-orang yang di surga enggak bisa kita ukur. Karena yang memberikan zat yang tidak bisa kita ukur. Tapi balasan bagi orang-orang yang di neraka sudah ketahuan. Ya, karena balasannya setimpal. Jadi apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang di surga? Dalam hadis sahih dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang ada di surga itu tidak ada di bumi kecuali nama. Kecuali apa? Nama. Artinya apa? Di surga ada buah, di sini ada buah. Jadi namanya sama-sama buah. Di sana ada air, di sini ada air. Namanya sama-sama air. Di sana ada pohon, di sini ada pohon. Namanya sama-sama pohon. Tapi pohon, buah, dan air, dan apapun yang di sana yang ada namanya di sini, la ainun ra'at, kata Rasulullah, tidak pernah bisa dilihat, apa, tidak pernah dilihat oleh manusia, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengarkan beritanya secara detail sehingga bisa digambarkan dengan telinga, wala khatara fi qalbi basar, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Jadi yang dihayalkan pun itu enggak sama. Oleh sebab itu dikatakan ato'an sebagai pemberian dari Allah. Ada hisabnya, ini hisabnya, ini balasannya. Ya, ini balasannya. Tapi balasan itu ditambah dengan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jazaan, kembali kepada jaza. Jaza itu artinya adalah balasan. Oleh sebab itu, ibu-ibu, tidak ada kebaikan kita kecuali dibalas oleh Allah. Maka kalau kita melakukan keaktivitas di dunia ini yang kita sebut sebagai sebuah kebaikan, maka rugi besar kalau tidak berharap balasan dari Allah. Sekali lagi saya ulang, kalau kita melakukan sebuah kebaikan apapun bentuknya, kalau kita tidak berharap balasan dari Allah, maka kita rugi besar. Kenapa rugi? Karena kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita dapat di dunia. Misalnya apa? Kita ingin berbuat baik kepada anak kita. Kita ingin berbuat baik bapak kepada istri, istri kepada suami. Perbuatan baik yang pengen kita dapatkan balasannya dari siapa yang kita kerjakan. Jadi kalau
suami kepada istri pengen dapat balasan dari istri, istri kepada suami dapat balasan dari suami, kepada anak pengen dapat balasan dari anak. Kalau kita sekedar ingin mendapatkan itu, kita rugi. Kita rugi. Karena kita tidak dapat jaza. Dua, jazaan ato'an. Jazaan balasan dan pemberian. Balasan dan pemberian. Kalau manusia ibu-ibu, kalau Allah ngasih dua itu tadi ya, nanti di dalam ayat lain akan kita ketemu. Jaza atau ziada, tambahan ya. Tapi kalau manusia boro-boro yang pertama, jaza aja gak bisa, balas aja gak bisa. Bisa gak balas? Gak bisa. Sering kita kecewa dari manusia ya. Maka orang sekali lagi kalau bekerja untuk manusia dan pengen balasan dari manusia, pasti ke satu ketika datang seseorang kepada saya, suami yang sangat mencintai istrinya. Ternyata ibu-ibu luar biasa suami itu, sayang banget ke istrinya, sampai sarapan pun dibuatin, minum diambilin air minum. Bagaimana suami itu apa, istrinya sangat apa, sayang. Ternyata suaminya kecewa dari istrinya. Kenapa kecewa? Enggak dibalas. Apa balasan yang diharapkan? Ternyata balasan cuma satu yang diharapkan, senyum. Jadi ternyata setelah dibuatin apapun enggak senyum juga gitu. Padahal balasannya sederhana banget ternyata itu. Balasan cuma apa? Itu pun enggak di. Ini benar, ini kita nyata. Jadi setelah ketemu, diketemukan, baru tahu ternyata. Ya. Jadi marah-marahnya suaminya itu begitu, gara-gara dia sudah pengen apa? Mendapatkan senyuman dari istrinya dengan segala yang buat, tetapi istrinya tetap aja enggak. Ternyata senyum pun tidak mudah untuk didapatkan. Apalagi ya? Yang lain itu manusia. Tapi kalau Allah, jazaan balasannya dapat, lalu atoan tambahannya juga pemberiannya dapat. Jazaan apa namanya, mir rabbika atoan hisaba. Nah atoan, jadi itu tadi kata jaza. Kalau ato itu pemberian ibu. Kalau pemberian ibu, perhatikan bapak, pemberian itu biasanya sebanding dengan yang memberi. Kalau balasan sebanding dengan yang mengerjakan. Ya, jadi paham maksud saya. Jadi kalau membalas itu dilihat itu orangnya siapa gitu ya. Nah, ini cukupnya sekian. Maka balasan itu ngelihatnya kepada yang ngerjain. Tapi kalau pemberian melihatnya bukan kepada yang diberi, tapi yang memberi. Kalau balasan itu akan diberi sesuai dengan orang yang mengerjakan, dan balasan sesuai dengan balasan yang dikerjakan. Jadi orang yang mengerjakan artinya apa? Ketika balasan melihatnya ke kita, tapi kalau pemberian melihat orang yang diberi. Maka kalau kita datang kepada orang yang minta kepada orang untuk diberi, ketika kita datang kepada orang yang kelas menengah, maka perkiraannya akan diberi kelas menengah. Kalau kelas bawah, maka akan diberi kelas bawah. Kalau kelas atas, kelas atas. Oleh sebab itu ketika dikatakan pemberian, jangan dilihat kepada apa yang diberi, lihat siapa yang memberi. Siapa yang memberi di sini? Allah. Makanya ukurannya bukan ukuran kita, tapi ukuran Allah. Dikira dapat satu itu, dapat 10, dapat 100 sudah banyak kita kira. Ternyata bagi Allah, bagi Allah kecil. Makanya bagi kita hitung-hitungannya pakai kalkulator kita. Maka kalau balasan, ya kalau hitungan kalkulator kita enggak banyak. Tapi ketika pemberian, dari siapa?
Oleh sebab itulah keutamaan orang-orang yang di surga adalah mendapatkan bukan sekedar balasan tapi sebagai apa? Atau pemberian. Yang poin berikutnya, jazaan itu ukurannya pekerjaan. Jazaan itu ukurannya apa? Pekerjaan. Kerjanya 10 dapat 10, kerjanya 100 dapat 100. Pemberian itu ukurannya rasa. Pemberian itu ukurannya, nah seperti ibu, kalau memberi itu, apa ukurannya? Rasa. Ya, makanya kalau lagi senang hatinya banyak. Makanya kalau minta, jangan lagi lihat orang lagi manja, jangan diminta. Pasti ngasihnya apa? Sedikit. Ya. Maka ketika pemberian itu hukumnya rasa dan Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka pasti yang diberi luar biasanya. Jadi udah berlipat-lipat nih orang beriman ini nggak bisa lagi dibandingin dengan yang tadi jazaan wifaqa. Jazaan wifaqa nggak sebanding sama sekali. Perhatikan dan kita lanjutkan ayat berikutnya. Rabbis samawati wal ard, yang memberi itu siapa? Untuk bisa membayangkan apa yang diberi. Jadi saya katakan tadi kan, kalau balasan yang dilihat kepada siapa? Yang ngerjain. Kalau pemberian, jadi atau sederhana, balasan melihat kepada yang terima. Kalau pemberian lihat kepada yang memberi. Balasan ukurannya yang terima, kalau pemberian ukurannya yang memberi. Nah, sekarang siapa yang memberi itu? Perhatikan ini, Rabbis samawati wal ard, pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Ibu, kalau orang kekayaannya seperti Bill Gates, nggak usah seperti Bill Gates lah, ada orang kaya Saudi namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Apa? Sulaiman apa? Ar-Rajhi, orang kaya banget itu. Dan ada kisah menarik. Orang kaya yang sangat apa? Sangat rendah hati, tawadu sekali. Enggak pernah nampak seperti orang kaya kecuali kalau kenal dia. Jadi kalau kita enggak kenal dia, kita enggak ngira dia apa? Orang kaya, semua serba sederhana. Tiap hari sholat di masjid. Kalau muazin gak datang dia yang azan. Ada yang mengatakan kepada saya dia sedekahnya 1 triliun rupiah per tahun. Tapi bagi dia 1 triliun itu kekayaannya banyak. Ya? Artinya apa? Ketika seseorang itu kaya lalu sedekahnya banyak, memang harus begitu. Yang repot itu udah kaya sedekahnya. Nah, maksud saya adalah ketika seorang Abdurrahman Al-Jizi bisa mengeluarkan 1 triliun rupiah misalnya, satu apa? Satu tahun, kata ada seorang yang ngasih informasi kepada saya gitu. Bagaimana tentang pemilik alam semesta? Ya. Makanya ada yang mengatakan, "Ustaz, berapa luas sih surga itu?" Berapa luas sih surga itu? Luas sekali. Dikatakan apa? Ardhus samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Dan dikatakan bahwa jarak antara satu surga dengan surga yang lain sama dengan jarak antara bumi dengan langit. Pertanyaannya, kok luas banget? Ibu-ibu, sederhana sekali kalau saya jawab. Kalau ada orang bertanya, seberapa besar surga itu? Bayangkan aja, ciptaan Allah hari ini. Ibu, sekarang penduduk dunia ini berapa? 6 miliar. Kalau masuk surga semua, muat gak surga? Muat gak? Muat gak? Dan kalau satu surga itu adalah seperti apa?
seperti satu surga, satu level surga, itu antara bumi dengan langit. Gimana Mbak luasnya? Sederhana sekali jawab. Bahkan semua penduduk bumi ini pun, kalau seandainya surga itu adalah satu planet, jumlah planet jauh lebih banyak dari jumlah kita. Bahkan ketika dikatakan satu surga itu adalah satu galaksi, jumlah galaksi jauh lebih banyak dari jumlah. Maka jangan pernah dibayangkan kekuatan. Enggak kita mampu. Nah sekarang Allah mengatakan pemilik yang begitu besar itulah yang akan ngasih kita. Pemilik yang menguasai dan memiliki alam semesta yang begitu luas inilah yang akan ngasih kita. Dan kalau dia yang mengasih, kira-kira kasihnya seperti apa? Rabb bissamawati wal ardh wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya. Yang menariknya, pemilik yang memberi itu, Ibu, pemilik yang memberi itu bukan sekedar dermawan. Kalau ada orang sedekahnya banyak, kita sebut apa? Dermawan. Kira-kira kalau sedekah banyak itu, Ibu-ibu, berapa persen dari yang dia miliki? Sedikit. Yang ini bukan dermawan, tapi rahmat. Apa artinya rahmat? Jadi yang memberi itu bukanlah sekedar dermawan, tapi apa? Rahman, Maha Pengasih dan Maha Pemberi. Maha Pengasih yang tidak ada batas di dalam mengasihi, dan memberi dan tidak ada batas ketika memberi. Maka ayat ini luar biasa. Jadi ketika dikatakan jazaan mir rabbika atau hisaban, mir Rabbi, dari Tuhan. Siapa Tuhanmu itu? Rabbi samawati wal ardh wa ma bainahuma, yang ada di antaranya juga milik Allah, dan itu adalah Rahman. Pemiliknya adalah Rahman yang pengasih dan penyayang. La yamliku minhu hitaba. Ibu, ungkapan la yamliku minhu hitaba, para mufassir mengatakan memang pada saat itu ketika Allah SWT membalas, ya, enggak ada yang ngomong, enggak ada yang diam semua. Di padang mahsyar, di padang hisab, ketika Allah SWT membalas itu tidak ada yang berani ngomong. Kalau orang-orang kafir gak berani ngomong, karena balasannya adalah neraka. Tambah banyak omong, tambah. Sementara orang-orang yang beriman gak mampu ngomong, gak mampu ngomong, Bu. Ibu, ketika dikasih orang banyak, itu gak bisa ngomong gitu. La yamlikuna minhu khitaba, gak mampu kita ngomong. Ungkapan la yamlikun, tidak, la yamlikun itu artinya adalah tidak memiliki, ya. Tidak apa? Tidak memiliki, tidak mampu, tidak memiliki, tidak punya. Minu khitab, khitab itu artinya apa? Omongan. Jadi enggak, kita enggak mampu untuk ngomong dan tidak bisa ngomong, dan sesungguhnya memang suasananya bagi orang-orang yang beriman hanya bersyukur, bersyukur, bersyukur dengan sesuatu yang di, nggak bisa ngomong lagi. Tuh. Seperti orang ketikanya dapat hadiah, ada orang diberangkatkan ke Mekah lalu pertama kali apa, ketemu Ka'bah langsung nggak bisa apa, udah. Sementara orang-orang kafir tidak mampu ngomong karena takut yang luar biasa. La yang dikunami juga itu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu Allah menampakkan bagaimana kekuatan Allah. Ruh. Yang disebut dengan ruh di sini siapa? Istilah untuk ruh adalah Jibril. Jadi kalau disebut ruh,
Di antara makna daripada kalimat ruh di dalam Al-Quran adalah apa? Jibril. Yauma yaqumur ruh wal malaikat. Jadi malaikat itu dibaris oleh Allah. Banyakan kita atau banyakan malaikat? Banyakan kita atau banyak malaikat? Malaikat. Udah banyak itu ibu. Satu malaikat itu cukup untuk menutupi semua ufuk. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jibril dalam bentuk aslinya, itu menutupi semua ufuk barat dan apa? Timur. Tertutup. Sayapnya menutup, besarnya luar biasa. Satu malaikat itu, Bapak dan Ibu, ketika ngangkat apa? Arsyur Rahman. Malaikat yang ngangkat Arsyur Rahman itu ininya nih, ini ke sini. Jarak apa namanya? Pundaknya. Itu jaraknya lebih jauh daripada langit, apa? Jauh banget. Maka kalau dia berbaris, berani ngomong gak? Berani ngomong gak kita? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa, mereka berbaris dengan rapi. Shaff, satu. Satu shaff. Rapi barisannya. Panjangnya luar. Luar biasa. La yatakallamu, dan semuanya diam. Illa man azina lahu rahman. Luar biasa. Diulang-ulang sifat ini. Diulang-ulang sifat ini. Ini menarik nih, Bu. Jadi la yatakallamu, tidak ada yang berbicara illa man azina lahu rahman. Jadi tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali yang diizinkan. Biasanya Ibu kalau suasana tegang begitu, itu sifat orang yang membuat tegang itu gimana kira-kira? Kalau suasananya lagi tegang, yang bikin tegang itu pasti orangnya apa? Menakutkan. Tapi di ayat ini menariknya Allah, suasananya memang tidak ada yang berbicara, tapi di situ dikatakan oleh Allah, illa man azina lahu rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah yang Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Luar biasa. Artinya apa? Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Allah tidak akan pernah merugikan siapapun. Allah tidak akan pernah mengambil hak dari siapapun. Karena sifatnya adalah Rahman. Illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. Dan kalau diizinkan ngomong, ngomongnya pasti. Jadi ibu, pada hari itu semua pada jujur. Faktaraku, bahkan orang-orang kafir pun mengaku. Faktaraku, mereka akan mengaku. Mereka akan mengatakan laukunna nasma wa au naqil. Kalau seandainya kami menjadi orang dahulu adalah orang yang mendengar dan berpikir, makunna min ashabis sa'ir, maka kami tidak akan pernah menjadi penduduk neraka. Jadi mereka pun ngaku. Enggak bisa mereka bohong. Kenapa enggak bisa bohong? Kenapa enggak bisa bohong? Tertulis. Enggak bisa bohong. Dan tempatnya memang tidak bisa berbohong. Karena semua tidak ada yang bisa dibohongi. Yang bisa dibohongi itu adalah orang yang kemampuannya terbatas. Ibu bisa dibohongin enggak? Bapak bisa dibohongi? Kenapa bisa dibohongi? Terbatas. Anak-anak kita misalnya bohong dengan kita. Kenapa dia bohong dengan kita? Karena dia tahu ada sisi yang ibu tidak ketahui. Nauzubillah. Orang lain bohongin kita, kenapa dia berani bohongin kita? Dia tahu bahwa kita mempunyai kemampuan yang terbatas. Sekarang bohongin Allah. Bisa dibohongin Allah? Enggak bisa. Nah, oleh sebab itulah tidak ada kebohongan di situ. Semuanya pada jujur mengakui kesalahan mereka. Dan kalau orang-orang yang beriman mengakui kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba dzalika. Nah, ditunjuk pakai kata dzalika. Dzalika itu untuk menandakan adalah sesuatu yang di depan.
Kalau haza di sini. Zalika artinya apa? Belum datang. Harinya belum datang, masih di depan. Zalika. Zalikal yaumul haq. Hari itu memang belum sekarang. Hari itu akan datang. Tapi hari itu adalah hari yang hak, yang pasti. Dia di depan, tapi pasti. Zalikal yaum, hari itu al-haq, hari yang benar, pasti ada, yaitu hari dia. Jadi ibu, dia memang belum datang, masih di depan. Kita sedang menuju ke sana. Tapi bukan berarti sesuatu yang belum datang itu tidak ada. Maka kemarin dikatakan apa? Miqat. Miqat itu artinya apa? Sudah ditentukan waktunya. Jadi miqat itu ada tiga. Sudah ada yang menentukan, yaitu Allah. Sudah ditentukan apa? Waktunya. Dan yang ketiga, sesuatu yang sudah ditentukan pasti terjadi. Jadi tiga. Ada yang menentukan, karena tidak ada mikot kecuali nggak ada yang menentukan. Jadi mikot itu nggak ada kalau nggak ada yang menentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Maka ada mikot. Mikot ada waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan ada yang menentukan. Yang menentukan siapa? Allah. Yang kedua, ketika dia mikot sudah ditentukan. Jadi ada yang menentukan dan sudah ditentukan. Dan yang ketiga, pasti datang. Nah, segala sesuatu yang pasti datang, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, dia sangat dekat. Kita tuntaskan, mudah-mudahan bisa. Faman sya'at takhada ila rabbihi ma'ana. Ibu, bapak, jadi hari itu hari yang benar, hari yang pasti. Tetapi ini menariknya, Bapak dan Ibu, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pilihan kepada kita. Hari itu hari yang pasti. Tapi silakan kalian. Kalian boleh punya hak. Silakan memilih. Faman syaa, barang siapa yang mau. Kan mau itu pilihan bukan? Mau atau tidak? Luar biasa. Semua sudah dijelaskan, lalu sekarang semuanya diserahkan kepada kita. Faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang mau, maka mereka mau mengambil jalan menuju Tuhannya. Dia akan kembali menuju Tuhannya. Barang siapa yang tidak mau, silah. Makanya di dalam ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Jadi semuanya itu adalah pilihan. Faman syaa'a, ya maaf, sorry. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Bagi yang mau, yang ingin, yang menghendaki apa namanya? Sesuatu kebaikan, maka dia mengambil jalan yang menuju Tuhannya. Jalan yang menuju Tuhan artinya adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, jalan taubat, jalan merubah diri, jalan menjadi saleh, jalan takut kepada Allah, jalan melaksanakan perintah Allah. Itu jalan pilihannya. Siratal mustaqim. Sementara yang lain, kalau enggak mau, silakan ngambil jalan yang tetapi ini diancam oleh Allah. Yang pengen jalan yang lain boleh? Pengen jalan yang lain boleh? Boleh. Tapi diancam oleh Allah. Inna anzarnakum azaban qariba. Yang pengen jalan yang lain boleh, tapi kami kasih peringatan kalian dengan azab yang qarib. Azaban qariba, azab yang dekat. Apa itu azab yang dekat? Apa itu azab yang dekat? Azab yang dekat apa? Yauma yang zurul mar'u ma qaddamat yada.
ketika manusia melihat dengan sendirinya apa yang telah dilakukan oleh kedua tangan kita. Wa yaqulul kafir, dan berkatalah orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, dan berkatalah orang-orang kafir, ya seandainya saja saya adalah apa? Turab. Saya adalah tanah, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan hanya tanah yang tidak akan diminta pertanggung. Itu hari yang dekat. Kapan itu? Kapan itu? Inna anzarnakum, tapi kami kasih apa? Kami kasih peringatan kalian, kami ancam kalian. Jadi paman Sa'ah yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya, silakan. Itu yang semestinya. Yang tidak mau, inna anzarnakum, kami kasih peringatan, kami kasih ancaman, ibu. Ancamannya dikatakan azab yang dekat. Kira-kira kalau azab dekat itu bikin takut nggak? Azab, dan azab itu apa? Dekat. Ketika orang sudah diancam dengan ancaman yang dekat, itu sangat menakutkan. Seperti terpidana mati kasus Bali, apa? Balina. Itu detik demi detik itu mengerikan banget. Makanya diberitain pindah dari apa? Dari Gerobokan, pindah ke Nusa Kambangan, detik ini menakutkan banget itu. Dan sungguh azab Allah itu lebih menakutkan daripada itu. Karena kematian itu rasanya gimana, Ibu? Kematian itu rasanya gimana? Sakit. Tapi sakitnya setelah mati hilang rasa sakitnya. Tapi azab, rasa sakitnya tidak akan pernah hilang. Maka sungguh Allah mengatakan inna anzarnakum adzaban qariban. Jadi kalau kalian berani milih jalan yang lain, kata Allah, awas, azaban kalian adalah azab yang sudah dekat. Dan azab yang dekat itu adalah ketika kalian nanti melihat azab itu. Jadi azab ini, Ibu, ketika siapapun yang melihatnya pada hari itu semuanya ngomong. Orang-orang yang pada hari itu tidak mengimani azab ini, tidak percaya dengan azab ini, pada hari itu akan ngomong, ya Allah, seandainya saja aku bukan apa-apa, seandainya saja aku adalah turab, tanah. Saking takutnya dengan azab itu, penyesalan yang sangat dalam. Oleh sebab itu, kata Allah, sebelum kalian menyesal, maka pilih jalan apa? Ittakhadha ila rabbihi ma'aba, maka ambillah jalan yang menuju kepada Allah. Inilah, Ibu, tafsir daripada atau renungan daripada surat An-Naba. Sebuah surat yang membahas tentang berita yang sangat penting bagi kita. Berita yang mempunyai kepentingan yang khusus bagi kita, maka setiap kita harus mendengarkannya. Berita tidak disebut naba kalau dia tidak penting, tidak membuat kita rugi kalau tidak tahu. Maka orang-orang yang tidak tahu tentang berita ini pasti rugi. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita yang sudah belajar berita ini tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada surga Allah, iman kepada neraka, iman kepada balasan, iman kepada yaumul hisab, dan sekian banyak iman yang diajarkan Allah di dalam surat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat kepada kita dan memberikan rasa hati-hati dan takut. Inna anzarnakum, kasih peringatan. Kalau diperingatkan itu, Ibu-ibu, itu dampaknya kepada kita apa? Ibu kalau diperingatkan, Bapak kalau diperingatkan dampaknya apa? Hati-hati. Langsung perhatian. Inna anzarnakum, kami kasih ancaman, bukan saja peringatan, tapi ancaman. Nah, kalau diancam, ibu-ibu, kita harus timbul rasa takut dan hati-hati yang lebih dalam.
Dan ancaman itu bukan ancaman jauh, tapi ancaman dekat.